Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa dengan saya M. Imron pribadi Nah kali ini Saya mempersembahkan sebuah pipa rokok Berbahan batu red coral Atau karang merah Tentu tetap di channel Marifat Bisnis Nah persembahan kali ini Ini pipa rokok etnik Bahan batu red coral Bahan batu red coral asli alami bahan natural. <tuh> Tapi secara umum sudah kita sering saya jelaskan bahwa batu red coral ini adalah berpori-pori. Batu red coral ini sudah sering saya jelaskan karakternya berpori-pori. Nah sehingga pori-porinya itu kita tutup dengan cairan kimia, cairan resin. Nah batu red coral yang asli yang alami itu kalau walaupun dilampi, dilapisi resin maka ulir tetap kelihatan jika bercorak ulir dan kemudian kalau di senter tentu tembus cahaya. Tapi kalau tidak tembus cahaya ada dua kemungkinan. Dia adalah batu red coral palsu atau terbuat dari bahan lain dan kemudian uh, pada atau bisa jadi memang asli dan kemudian teman-teman itu uh, karena melihat bahan bakunya jelek dilapisi dengan uh, cairan dengan bahan kimia lain seperti talek atau seperti juga dengan bisa jadi dengan apa itu? dengan kapur, cairan kapur atau cat-cat yang lain, cat padat yang lain yang bisa dicairkan. Itu bermacam-macam sih tekniknya. Tetapi yang saya produksi kali ini adalah batu red coral asli alami dengan dilapisi cairan eh, cairan resin yang tentu ada ada penambahan pewarna. Tetapi tidak mengurangi dari keaslian batu red coral itu sendiri. Karena kalau natural alami tidak mungkin dibuat pipa rokok karakter batu red coral yang ada di Indonesia itu keluar pori-pori. Ada juga sih yang tidak ada pori-porinya tapi sangat 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 susah ya. Nah, kalau di luar negeri batu red coral padat padat dan padat dan bersih itu karena biasanya hidup di batu red coral yang yang tempatnya itu lautnya itu cenderung salju atau batu red coral yang mengandung salju lah begitu. Nah, ini panjang rata-rata pipa rokok ini ini lubang all size lubangnya all size dan pipa rokok ini pipa rokok ini eh, panjangnya ada 8 9 10 sampai 12 cm natural alami tetap produksi dari tim marifat bisnis eh, produk ini saya pasarkan di Bukalapak www.bukalapak.com garis miring marifat bisnis bisa juga di Tokopedia www tokopedia.com garis miring marifat bisnis bisa juga di online shop kami 08123489038 Nah, uh, bisa jadi di bisa juga transaksi di channel online shop kami www.marifatbisnis.co.id atau di blogspot wisata Boleh juga sih langsung foto ini di shot atau link ini dikirim ke saya. Nanti untuk konfirmasi stok ada atau tidak. Nah, bisa langsung di WA kami 08123489038. Nah, teman-teman, e, produk ini juga melayani reseller ya. Kami juga melayani reseller, dropshipper dan juga e, untuk franchise maklun berbagai macam produk craft lainnya. Marbat bisnis itu juga melayani pelatihan-pelatihan di bidang digital marketing. Tentu kalau Anda mau jadi reseller atau menjadi bagian daripada kelompok usaha bersama atau kubi di marifat bisnis itu nanti akan kami training dengan pelatihan pelatihan khusus di bidang digital marketing konsep digital marketing kami adalah seo organik set engine marketing organik juga kami selalu menggunakan konsep-konsep organik kenapa karena konsep organik memang lama tetapi lifetime jangka panjangnya luar biasa oke Uh, saya akan bercerita tentang 10 menit ke depan ini, dalam materi ini, uh, di tentang khususnya tentang red coral. Pipa rokok red coral ini memang terbuat dari bahan-bahan pilihan, bahan pilihan yang sudah, apa ya, yang sudah, ini bahan pilihan yang sudah kami pilih, memang khusus bahan pipa rokok, yang biasanya memang harus lurus, harus lurus, rapi dan pori-porinya bagus dan ulirnya bagus baru bisa dibuat untuk produk pipa rokok kalau dari baturat urat asal-asalan agak susah sih biasanya yang kecil-kecil kita buat sebagai butiran atau bit bit pun kadang-kadang juga selektif juga ada berbahan bagus ada berbahan biasa dan seterusnya tetapi dalam pemilihan pipa rokok ini tidak sembarang sih harus diseleksi Seleksi pertama adalah dicari coraknya yang bagus, corak-corak corak yang bagus dan batang yang sedikit keras, batang yang sedikit keras. Kalau terlalu muda juga tidak bisa karena akan banyak menghabiskan apa ya? Proses pembuatannya lama, menghabiskan banyak bahan kimia dan seterusnya. Nah, ini kita lihat ini tembus kan di center. Nah, ini di center tembus. Ini di center pakai HP tembus ada lubangnya. Nah, sehingga akan kelihatan sekali daripada keaslian ya daripada corak red coral ini. Kalau merokok dengan red coral rasanya ada sensasi berbeda. Ada sensasi berbeda. Perlu diingat bahwa red coral ini tidak tahan banting. Artinya kalau jatuh bisa pecah karena jadi sebatu ya jenis batuan kalau jatuh bisa pecah prak ya hancur gitu kadang, -kadang hancur tapi kalau jatuh e, sebentar kayaknya tidak tapi kalau jatuh di lantai kayaknya pecah sih banyak pecahnya daripada tidaknya kalau tidak berarti ya rezeki aja gitu. nah ini tembus kan nah, karena senter tembus karena memang bahannya bagus ini tembus red yang asli itu terlalu tembus red asli Indonesia atau semua red itu sebenarnya tembus kalau tidak tembus perlu pertanyaannya dua seperti saya jelaskan tadi palsu berbahan bukan red coral, atau red coral tapi teman-teman salah produksinya salah produksinya tidak tahu teknis memproduksinya <coughs> sehingga tidak bisa tembus nah ini bagus kan bahan bakunya bagus nah Marifat bisnis ini bergerak di bidang handicraft dan membuat segala produksi handicraft tidak hanya bipara kok sih melayani oleh handicraft custom permintaan kami juga membuat gelang cincin kalung liontin tasbih Rosario Japa Mala ukiran dan pernik-pernik aksesoris dekorasi bumerang, merang surfing dan alat pijat alat dapur semua berbahan kayu berbahan kraft berbahan kayu berbahan limbah laut limbah udara limbah binatang dan memanfaatkan limbah-limbah mebel dan semua hasil alam seperti bambu semuanya kita produksi apa yang menjadi peluang dan apa yang menjadi custom sebenarnya dari Marifat Bisnis dengan jaringannya itu sudah bisa diproduksi. Sistem Marifat Bisnis memang ada karyawan juga tetapi lebih mengandalkan sistem jaringan kemitraan. Artinya jaringan kemitraan kami mendidik para UKM untuk menjadi ahli kreatif di bidang produksi atau di bidang marketing itu sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya kami didik di desa, di kota dan di mana-mana ya di seluruh Indonesia untuk memproduksi produk-produk marifat bisnis. Dengan jaringan kemitraan ini insyaallah lebih bermanfaat bagi social prenernya. Gerakan marifat bisnis ini cenderung mengarah ke social prener. Jadi menggerakkan banyak orang untuk memproduksi. Mereka juga bisa bebas memasarkan produknya sendiri tetapi juga uh, diharapkan menyuplai dari produk marifat bisnis. Nah, marifat bisnis dengan konsep social prener sehingga bisnis rumahan atau bisnis UKM ini bisa berkembang pesat, bisa menjadi gedok tular dan bisa menjadi inspiratif bagi banyak orang. Dengan konsep-konsep seperti ini, maka jika masyarakat Indonesia melakukan gerakan uh, pribumi bangkit ekonomi, ekonomi kerakyatan yang berbasis sosialpreneur, inilah yang akan mengantarkan ekonomi Indonesia maju dengan lebih baik. Ayo bergabung dengan marifat bisnis dengan konsep social planner bisnis untuk kemas bisnis kemasyarakatan bisnis gerakan kemasyarakatan bisnis pribumi bangkit bisnis yang mengantarkan Indonesia ke depan lebih cerah dengan gerakan digital 4.0 revolusi industri 4 atau Indonesia making 4.0 4.0 atau indi 4.0 saya yakin teman-teman bisa bergabung dengan jaringan Ma'rifat Bisnis atau bermitra dengan Ma'rifat Bisnis di bidang marketing, di bidang produksi. Salam sukses untuk semuanya. Ingat handicraft, ingat Ma'rifat Bisnis. Ayo bersama-sama kita bersinergi di dalam pengembangan UKM Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ma'rifat Bisnis untuk kita semua.